Katanya Yupi kalau dimasukin ke mesin waffle bisa jadi gulali jadul. Langsung aja kita buat. Pertama, kita buka bungkus Yupinya dengan barbar. Dan langsung aja kita masukin Yupinya ke mesin waffle yang udah panas kayak omongan tetangga ya, Besti. Kalau udah meleleh kayak kamu abis dengerin janji manis gebetan, langsung aja kita tutup mesin waffle-nya sebentar. Terus Neng Rara coba gulung-gulung pakai tusukan sate. Dan ternyata Yupinya gak mau nempel ke tusukannya dong, guys. Cepet ambiar gitu. Tapi Neng Rara belum nyerah. Kita tunggu Yupinya sampai agak dingin. Dan ternyata berhasil dong, guys. Yupinya bisa digulung-gulung. Dan hasilnya jadi kayak gini, guys. Mirip gulali jadul ya. Tapi pas aku cobain, permennya keras banget, guys. Kayak kehidupan. Dan susah banget gigitnya sampai nempel di gigi gitu. Terus mesin waffle-nya jadi kotor banget. Kayak abis kena longsor, guys. Gimana ya?